Ni abang, AGB Orbi ni. Macam mana saya nak tukar visor dia ni? Nampak macam susah sangat je. Ni Combi, AGB Orbit senang je nak pasang visor. Man nak tunjuk kat hangpa cara dia macam mana. Okey, ni helmet dia kan. Man, first hangpa kena ada skru. Screwdriver ni. Screwdriver ni hangpa nampak ni tang sini. Hangpa congkeh sikit. Dia ada kiri kanan, hangpa congkeh, cabut naik nampak. Tu. Dia ada cabut kiri kanan. Pakai alih kat helmet ni. Congkeh nampak. Belah ni pun dia ada. Hampa ni, hampa congkeh sikit eh, tarik naik hampa. Haa, boleh cabut. Okey, bila hampa dah cabut dah, cap ni kiri kanan. Bila hampa dah cabut, cap kiri kanan, main nak tunjuk kat hampa ni. Hampa ni, ada satu skru tau ni. Haa, skru ni, hampa pakai screwdriver je. Nampak? Hampa pakai screwdriver ni juga. Lepas tu hampa buka. Macam biasa, kalau buka, anti-clockwise. Haa, buka anti-clockwise. Lepas tu, bila dah ni dah cabut skru, ada cap ni. Cap ni hangpa boleh angkat keluar lah. Atas cap ni dah ada satu washer tau ni, nampak? Dia ada satu washer. Washer ni hangpa kena jaga-jaga. Jangan tutup mata, tutup mata nanti mendapat lah hangpa. Buka belah ni pula macam biasa. Ada satu lagi screwdriver. Buka anti-clockwise pelan-pelan. Lepas tu, hangpa angkat cap dah ni. Okey, bila dah angkat cap ni macam biasa belah ni pun ada satu washer atas dia. Dia ada satu washer, hampa kena jaga dia. Hampa nampak tak dia ni? Ni. Dia ada dua bulat ni kat sini. Hampa kena tolak dia sampai habis, dia masuk kat lorong ni. Bila dia duduk kat atas ni baru hampa boleh cabut dia punya visor ni. Bila yang ni dia duduk tang sini, hampa boleh cabut naik atas. Hampa boleh cabut naik atas, nampak? Bila yang ni duduk dalam ni, hampa boleh cabut dekat atas. Untuk buka visor ni settle dah. Nampak? Untuk buka visor ni kira dah settle dah. Okey, bila pasang balik, hampa make sure benda ni. Nampak? Kiri kanan dia mesti ada dua slot bulat ni. Kiri kanan dia mesti ada dua slot bulat. Nampak? Dua slot bulat. Okey. Untuk visor ni dia ada dua saiz tau. Untuk saiz S, dia pakai saiz S punya visor. Untuk saiz M, L, XL, dia pakai satu saiz punya visor. Dia tak sama. Untuk saiz S saja dia pakai visor kecil. Okey, nampak? Bila hampa nak pasang balik, hampa bubuh ni dekat kaki ni. Tempat kita keluar tadi. Masukkan kaki ni balik dalam ni. Tu, nampak? Masukkan dalam kaki dia. Hak ni ya, dalam ni hampa ada usik. Hak ni untuk dia punya sunglass kat dalam. Lepas tu bila hampa dah masuk, masukkan balik dia punya ni. Dia punya side cap ni. Side cap ni hampa tengok dia ada tiga ni tau. Dia ada tiga bulat titik ni kat dalam ni. Lepas tu ni kat sini pun ada dia punya apa? Male female dia. Yang ni dia punya female dia. Yang ni dia punya male dia punya slot lah. Hampa masuk. Bila masuk, dia akan masuk ngam slot dia. Female dengan male punya slot. Bila dah masuk ngam, hampa boleh masuk washer dia. Washer pun nak ambil pun susah. Dia melekat. Ni washer ni yang bagi hilang ni penting. Bila dah ni, hampa masuk dalam slot dia. Masuk slot dia, dia dah tak bergerak. Dia duduk dalam slot dia ngam-ngam. Terus kunci macam biasa balik. Kunci macam biasa dulu. Ni hampa ikut clockwise nya. Tightkan dia. Lepas tu hampa main settle belah ni pula. Belah ni pula sama. Nampak? Dia ada satu slot tang ni, satu slot sini dengan dua ni. Sini masuk macam tadi. Ini masuk slot dia. Lepas tu, hampa ambil dia punya ni. Dia punya cap. Cap ni, yang ni dia ada satu ni. Satu batang ni. Batang ni nak masuk dalam ni. Untuk sunglassnya dia nak ni nak adjust turun naik dia. Nak adjust dia punya turun naik.
Lepas tu macam biasa dia punya washer. Washer ni kena jaga-jaga. Pemasuk bilik washer ni masuk dalam slot dia balik. Lepas tu bas skru. Bila skru tu nampak baik ketat balik eh. Okey. Kira baik ketat dia balik, kira ngam dah. Kau boleh tengok ah dia punya visor. Tu. Dah okey ngam. Kau boleh test tu sebelum tutup balik dia punya set cap tu tepi tu. Lepas tu kau boleh test lah tengok dia punya sunglass dia okey ke tak. Kalau dia naik turun tu elok tu elok ah. Ni dia kira elok ah. Okey. Yang ni dah settle. Okey, lastly yang ni yang terakhir. Yang terakhir nampak main dulu. Dekat sikit. Okey. Dia ada 3 kaki, 1 2 3 dan 1 bulat. Bulatan ni masuk dalam slot bulatan ni eh. Nampak? Yang bulatan ni masuk dalam slot bulatan ni. Okey. Masuk. Lepas tu tekan. Lepas tu tekan masuk je. Simple. Lepas tu belah ni pula. Belah ni pun sama juga. Dia ada 3 kaki. 3 kaki. Lepas tu ada bulat ni. Masuk 3. Lepas tu hak yang bulat tu masuk kat bulat. Simple. Zombie tu nampak susah. Dia kata susah tadi. Senang je. Okey, satu lagi penjagaan helmet ni tau. Penjagaan helmet ni hampa kan boleh duduk letak sangat macam ni. Dia boleh merosakkan dia punya span bawahan dia. Kalau hampa beli helmet ni, kalau boleh hampa cari kentuala ke apa ke. Hampa nak simpan helmet, hampa letak macam ni. Hampa letak macam ni. Lapik kentuala. Kalau macam hampa tak ada rubber ni, hampa boleh lapik kentuala. Letak dekat hampa punya rod helmet, hampa letak macam ni. So dia jagalah sini, dia tak terlipat. Yang terlipat ni dia cepat rosak. Untuk penjagaan dia. Penjagaan dia yang ni mudah rosak. So hampa letak elok-elok je. Okey, kalau ada apa lagi hampa nak tanya pasal helmet, hampa boleh komen kat kita. Boleh komen. InsyaAllah kita akan reply